pendaratan untuk lu. Maaf ya, saya jatuh ke bawah. Kalau emang ibu-ibu bang masuk, jatuh di saya. Nah, rapi-rapi gini mau berantem? Dadakan bang. Oh, gitu. Baik bang, kalau gitu bang, saya juga punya bang. Mana orangnya? Ini bang. Jadi kudu harus berantem juga? Ya iya. Mikir dong bang, kita rapi-rapi, udah takut-takut begini, masa disuruh berantem? Eh bang, buaya mencari makan melata tadi waktu pagi. Budaya harus dipertahankan. Eh, kalau kita bukan siapa lagi. Bang. Apa boleh buat? Jadi udah jangan banyak bacot. Emi. Set, 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 Tanda tangan siap.
Ciliung, pintar, gaul, kece. Jakarta Timur, keren, jaya, ikhlas, sukses dan berkarya. Yes, yes, yes. Satunya Ibu Prima ya, setuju ya. Menentukan ya, jadi presenter saya Ibu Prima Aisyah. Kemudian kita akan menentukan siapa yang menjadi narasumber. Dari Karang Taruna, kira-kira siapa? Bang Reja. Bang Reja. Bang Reja. Bang Reja. Selanjutnya dari kalangan tokoh ya, gimana ya? Ada penentukan tokoh? Ada Pak Paruji itu Pak RT. Ya, Pak RT. Langsung anak dan remaja, kemudian juga ya ada kancing ya 4 butir yang nanti akan dimainkan oleh para pemain ya lain-lain warna. Kemudian nanti juga ada kartu pesan dan kartu sanksi ya. Kemudian ya kita akan bermain, kita sepakati aja kira-kira bermain satu atau beberapa putaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alayum gambreng. Pompin palayung gambreng. Ya, ya. Palayung gambreng. Bapak, tolong kepandukan sini, Pak. 15. Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 15. Sanksi. Sanksi ya, silakan ambil. Baru main udah sanksi ya Bu ya? Iya, acakannya. Sanksinya adalah menyanyikan lagu Murid yang Budiman. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar dan penuh semangat. Hadirlah selalu tentu kau dapat hormat. Tiga, 17. Nomor 17 ya. Landasan apakah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pola asuh dengan pendidikan keagamaan dimulai sejak usia dini? Ya, untuk buat masa depannya nanti supaya berguna bagi bangsa dan negara. Ya mungkin menurut saya itu aja Bu.